Hai guys, apa kabar hari ini? Nah, kita mau ibadah nih hari ini dan coba deh lu lihat kanan kiri lu. Apakah lu lagi tidur-tiduran? Apakah lagi masih main HP? Nah, coba tinggal itu semua, kita mau fokus sama ibadah kita dulu. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa. Bapa, sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kami mau dengerin suara yang Engkau, kami mau dapetin sesuatu daripada Engkau Tuhan, biarlah melalui ibadah hari ini kita bisa mendapatkan hal yang baru, iman yang terus-menerus dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Jesus. Yes, Jesus. Ooh.
hands, I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, I'll walk with you, Jesus. Your promises forever.
Ambil waktumu bersama Tuhan. Mari ambil di waktu-waktu penyembahan ini. Mari renungkan kasih Tuhan. Mari renungkan, mungkin akhir-akhir ini kita mulai jauh dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita gak lagi bergantung sama Tuhan. Mungkin kita gak lagi hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita mulai berjalan dengan kepentingan kita sendiri. Kita mulai berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mulai lupa siapa Tuhan yang mati untuk hidup setiap kita. Siapa Tuhan yang terus dengan setia memegang tangan hidup setiap kita. Mungkin akhirnya ini kita terlalu overwhelmed. Mungkin kita hari ini terlalu overthinking. Mungkin kita terlalu memikirkan apa yang jauh di depan kita. Atau mungkin juga kekhawatiran menguasai hati kita. Ketika kita melihat ada masalah begitu besar di depan kita. Tapi hari ini teman-teman Sparkling, mari biarlah setiap firman Tuhan yang ada hari ini boleh menyentuh hati setiap kita. Boleh mengembalikan fokus kita hanya kepada kasih Tuhan. Karena hari ini firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman mari renungkan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman hari ini kita gak perlu lagi berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita gak perlu lagi bingung mencari jati diri atau bingung mencari tujuan hidup kita. Karena Allah yang begitu mengasihi hidup setiap kita. Dia mati, dia tinggal di dalam kita. Dan kasih karunia-Nya memampukan hidup setiap kita untuk terus berjalan di dalam iman walaupun di masa-masa yang sangat sulit. Hani dengan sangat lembut, Tuhan berkata dan Tuhan meminta, Tuhan bertanya kepada hidup setiap kita. Apakah kita mau kembali percaya kepada kasih-Nya, kepada kasih karunia-Nya? Apakah kita mau kembali percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan ataupun meninggalkan hidup setiap kita. Mari teman-teman ambil kembali komitmenmu kepada Tuhan. Mari kembalikan matamu, mari kembalikan wajahmu, pandanganmu, pikiranmu kepada Tuhan. Nah hari ini, jika engkau mau mengembalikan hatimu kepada Tuhan, hari ini mari kita nyanyikan dengan iman. Let's bring our faith in this song. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau lah yang mati untuk hidup setiap kami.
Oleh karena itu Kau lah yang gak pernah meninggalkan hidup setiap kami. Hari kami minta ampun Tuhan kalau kami mulai beralih fokus, mulai mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami berbalik, kami mengembalikan fokus kami kepada kasih karunia Tuhan. Mari teman-teman sparkling, kita yang percaya, kita yang menikmati kasih Tuhan, mari kita katakan amin. Hai Dance, gimana kabarnya? Ya, PPKM-nya apa kabar gitu kan, PPKM mau gak mau perpanjang. Event pun memang gak ada korelasinya ya sama sekolah, mau gak mau masih tetap online. Dan gue percaya yang tadinya ada apa isu-isu, ada rencana mau sekolah offline, terbatas dan lain sebagainya, semua harus tertunda karena pandemi yang mau gak mau masih berjalan dan kita masih hadapin. So, gue percaya kita semua sepakat untuk kita berdoa untuk hal yang terbaik supaya pandemi segera berakhir. So, terlepas dari pandemi yang ada, gue mau angkat satu tema tentang apa ya? Tentang kasih, teman-teman. What do you think about love? Apa yang terlintas deh di pikiran teman-teman tentang kasih? Kasih banyak ya. Kasih yang Tuhan ajarkan, kasih agape, filio, eros, banyak hal lain juga. Dan gue percaya gini, terlepas daripada itu, Tuhan telah lebih dulu mengasihi hidupnya kita. Kasih apa yang Tuhan ajarin? Tentang kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tulus, kasih yang agape, kasih yang like bapa ke anaknya gitu. Kasih yang tidak mengharapkan segala sesuatu, kasih yang gak mau ngarepin tentang timbal balik, tapi kasih yang memang real aja gitu, kasih yang tulus. Dan gue mau bilang gini, itu hal yang membedakan pengikut Kristus kita dengan yang lain, yaitu apa? Kasih. Dan kenapa sih penting banget gitu, penting banget kasih itu buat kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Why? Tuhan bilang gini, dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dibilang, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tuhan ingetin tentang kasih yang ketika lu bisa nih, lu jago dalam hal-hal lain, lu bisa kata manusia, bahkan bahasa malaikat pun you can gitu. Tapi ketika lu gak punya kasih, setiap apapun yang lu lakukan tuh gak bunyi gitu. Gak bunyi. Tapi gak ada isinya. Tuhan perumpamain lagi tentang gong yang berkumandang. Lu gedenya doang gitu. Tapi isinya kosong. That's why kasih itu menjadi penting banget teman-teman. Buat kita sebagai anak Tuhan. Terlepas ya, Tuhan ngajarin kita ya, Tuhan ngajarin tentang kasih, dan yang tadi gue bilang, gue sempat mention, Allah lebih dulu mengasihi hidupnya kita. Kenapa sih kita bisa diselamatkan? Dasarnya ya kasih. Allah mengasihi kita, that's it. Dan kata kasih di dalam Alkitab, banyak banget. Tuhan mention bisa ratusan, bahkan ribuan kata kasih yang Tuhan mention dalam Alkitab. Karena sepenting itu, seesensi itu kasih, buat kita sebagai anak Tuhan. Dan di 1 Yohanes, kita mau buka 1 Yohanes 3 ayat 18, ditekankan lagi tentang bunyinya gini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Intinya itu. Intinya adalah ketika kita mengasihi, enggak cuma soal kata mengasihi atau dengan lidah berkata mengasihi, tapi juga tentang perbuatan, tetapi juga tentang action you did it gitu, untuk kita boleh mengasihi. Tuhan bilang mengasihi Allah dan mengasihi sesama, mengasihi seperti dirimu, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri gitu ya Tuhan bilang. Dan itu penting banget teman-teman. Dan hari ini, gue mau ajak teman-teman untuk kita boleh mengasihi. Yang jadi pertanyaan adalah,
kita mengasihi siapa sih kak? Kita mau mengasihi siapa nih arahnya? Dan ini poin pentingnya, yaitu untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang gak jauh dari circle-nya kita. Yaitu siapa? Your family. Keluarga kita, teman-teman. Keluarga yang Tuhan percayakan. Keluarga yang Tuhan berikan. Papa, mama, kakak, koko, cici, dede. Yang kau punyai hari ini, itu merupakan gift yang Tuhan berikan buat hidup setiapnya kita. Dan Tuhan sangat care banget ya soal keluarga. That's why kita panggil Tuhan ya Bapa, supaya kita dekat sama Dia. Dan Tuhan sangat concern banget tentang keluarga. Dia rindu banget untuk setiap keluarga itu boleh saling mengasihi. Dia rindu banget untuk setiap keluarga tuh bisa ya mengasihi full gitu, mengasihi yang tulus, menerima keluarga itu apa adanya. Karena Tuhan ya concern banget sama keluarga. Karena Tuhan mikir kayak, ya kayaknya keluarga penting ya. Karena lewat keluarga, kita bisa bertumbuh, itu membentuk apa karakter kita, membentuk kasih itu sendiri. Dan fun fact-nya gini, hal-hal unik dalam Alkitab, ketika, you know what, Yesus pertama kali melakukan mukjizat, di mana? Di suatu pesta pernikahan, di Kana saat itu. Yesus melakukan mukjizat pertama kali di pernikahan, teman-teman. Pernikahan bicara soal keluarga. Dan Yesus tahu, enggak cuma pasangan baru itu yang bisa melihat Dia dan percaya sama Dia ketika Dia melakukan mukjizat itu, ataupun bukan cuma tamu-tamu para undangan yang saat itu ada datang, tapi Dia percaya dan Dia tahu ketika satu keluarga itu percaya, enggak cuma dua orang, enggak cuma dua individu, tapi satu generasi boleh terselamatkan. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan concern banget, Tuhan mengasihi keluarga. Yesus tahu penting banget, ini kunci nih. Ketika keluarga baru ini percaya sama gua, enggak cuma mereka yang percaya, tapi one generation, generasi-generasi berikutnya bahkan bisa ngikut gitu. Karena Tuhan tahu, keluarga itu sepenting itu, teman-teman. That's why, ya Yesus mungkin ya itu mungkin ya latar belakang juga Yesus melakukan mukjizat pertama kali di situ. Dan gue mau bilang gini, papa mama yang ada, kakak, koko, cici, dede yang ada, itu hal yang udah Tuhan berikan buat hidupnya kita. Patut disyukuri gak kak? Iya. Terlepas dari apapun itu yang terjadi atas keluargamu, cuma satu hal yang mau gue tanya. Gimana hubungan kita sama keluargamu? Gimana keluarga kalian di rumah nih, hubungannya seperti apa? Gimana, apa ya, keluarga menjadi, yang tadi gue bilang, hal penting. Masih hidup gak sih keluarga kita? Hidup dalam arti, hubungan itu masih ada gak sih? At least, kasih itu masih ada gak sih di tengah-tengah keluarga kita? Dan, kita sebagai anak, kita mau buka ini. Ini penting banget. Amsal 13 ayat 1 dibilang, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Nah, ini penting banget buat anak-anak yang kadang suka batu ya. Kadang suka sulit banget mengasihi orang tua, mengasihi keluarga karena dia enggak mau dengerin didikan papanya gitu, didikan orang tuanya. Berarti dia sedang tidak menjadi anak yang bijak. Karena jam saya bilang, ketika lu menjadi anak yang bijak, lu dengerin didikan ayah lu, lu dengerin didikan orang tua lu. Tapi seorang pencemooh tidak mendengar hardikan. Ya pilihannya adalah lu kita menjadi anak yang bijak atau kita menjadi seorang pencemooh gitu. Dan tentu kita akan menjadi anak yang bijak. Kita boleh mendengarkan setiap didikan dari papa mama kita,
dari otoritas yang ada di keluarga kita, entah itu oma, entah itu opa, entah itu kungkung, entah itu kakak, koko, cici kita. Itu didikan yang penting, teman-teman. Untuk itu bisa membentuk diri kita. Untuk itu bisa membentuk setiap karakter kita, pendewasaan kita juga. Untuk kita boleh terus bertumbuh gitu. Dan di Amsal 20 ayat 20 dibilang juga, siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Wow. Kadang kita sulit untuk kita boleh menerima keluarga kita. Kadang kita sulit untuk kita boleh menerima papa mama kita yang terbatas. Atau bahkan kita gak bisa terima saat ini. Gue mau bilang, kita gak bisa mengutuki ayah dan ibu kita. Kita gak bisa mengutuki papa mama kita. Nah, Tuhan bilang apa? Konsekuensinya, pelitanya akan padam waktu gelap. Wow, ini ngeri banget. Menurut gue, Tuhan bilang pelitanya akan padam waktu gelap. Pelitanya padam bukan pas waktu terang loh. Ya, pelita padam pas waktu terang ya, ya gak ada efeknya lah ya gitu kan, masih terang. Tapi Tuhan bilang pelitanya akan padam waktu gelap. Mati total, gelap total. Kita gak ada hal yang bisa kita lihat lagi gitu. Kayaknya kalau bahasa sekarangnya suram lah gitu, kayak ya karena kebatuan kita, karena keegoisan kita, itu kita bahkan sampai ya jangan sampai lah ya, gue percaya anak-anak ini sehingga sampai kayak gitu ya, mengutuki papa mama dan lain-lain. Gue bilang sekali lagi, keluarga yang hari ini ada atas hidup lu itu merupakan hadiah, itu merupakan sebuah gift dari Tuhan buat hidupnya lu, buat hidup gue juga. Dan ya banyak hal lah ya, banyak hal yang terjadi. Kalau ditanya, gimana kok keluarga lu? Ya kalau boleh milih lah ya, ya gak sih kayak kalau boleh Tuhan, kalau boleh milih, siapa sih yang gak mau jadi anak misal gitu, Ratu Elizabeth? Wow, lu seorang bisa jadi pangeran, bisa jadi seorang putri, cowok-cewek, jadi seorang anggota kerajaan gitu ya, negara yang besar, ataupun bisa dicap sebagai punya darah biru dan lain sebagainya, ya kalau bisa milih. Tapi keluarga bukan tentang pilihan gitu, tapi keluarga tentang penerimaan. Kita bisa terima keluarga kita yang Tuhan sudah berikan. Dan gue mau bilang gini, tidak selamanya orang di sekitar kita bisa menjadi apa yang kita harapkan. Dan tidak selamanya hal yang terjadi dalam hidup kita sesuai apa yang kita persiapkan. Jadi, gak bisa lo maksain orang-orang di sekitar lo, mungkin lo milih sesuai apa yang lo pengenin gitu. Kayaknya terlalu egois banget ya, kita sebagai manusia. Dengan keterbatasannya kita, kita keegoisan kita minta, Tuhan gue mau ini tetap. Orang-orang yang sekitar gue ini nih, Tuhan. No. Ataupun hal yang terjadi dalam hidup kita saat-saat ini, kita pengen, gini ya Tuhan, udah persiapin gini nih Tuhan. Minggu depan gue mau beli mobil misal. Papa mama harus kasih ini ya Tuhan. Keluarga gue harus cukupin ini. Gue udah persiapin, kalau gue begini akan begitu. Kalau gue begitu akan begini. Lu udah prepare itu. Dan ketika itu gak terjadi, cewek marah sama Tuhan. Hey, stop. Gak bisa semuanya terjadi apa yang lu persiapkan, sesuai apa yang lu persiapkan gitu. Gak bisa. Kita masih terbatas, kita masih di bawah kendalinya Tuhan. Dan cuma kendang Tuhan doang yang bisa terjadi atas hidupnya kita. Dan apa yang terjadi saat ini, mungkin terkadang kita gagal untuk mengerti. Tapi jangan sampai untuk kita gagal mengasihi. Karena mengasihi menjadi sebuah esensi gitu. Untuk kita boleh mengasihi. Mengasihi siapa yang tadi gue jelasin lagi? Mengasihi orang-orang circle, inner circle lu yang Tuhan berikan, yaitu siapa? Keluarga lu.
as simple as that gitu. Kita ya lu boleh ngomong mengasihi sama, mengasihi orang lain, gue mengasihi sahabat gue mengasihi bahkan komsel gue mengasihi orang-orang gengnya gue, kelompoknya gue, that's good gitu. Tapi jangan lupa ada bagian kita untuk kita juga boleh mengasihi keluarga kita. Kita boleh mengasihi papa mama, kita boleh mengasihi kakak, koko, cici, dede, atau bahkan ada keluarga lain, oma, opa, kungkung, popo gitu, atau om tante lu. Itu gitu. Itu circle yang Tuhan percayakan untuk kita boleh mengasihi mereka. Mengasihi dengan apa? Dengan tulus. Dan gue mau bilangin, cuma di keluarga kita bisa menjadi apa adanya. Papa mama kita tahu buruknya kita. Koko dede cici kita tahu buruknya kita. Kebiasaan kita, daily-nya kita mereka tahu. Tanpa orang luar tahu buruknya elu, gimana sifatnya elu ketika tertekan, gimana bahagianya elu dengan terus, karena lu enggak akan pura-pura gitu di keluarga. Lepas segala topeng itu. Because this is my family gitu. Lu pikir udah ini apa adanya gua gitu. Papa mama tahu sifatnya gua, sifat buruknya gua dan lain-lain sebagainya. Dan lewat itulah kita bisa mengasihi keluarga kita dengan ketulusan. Dan hukumnya adalah Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ayat pertama dibilang bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Dan ayat kedua dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. As we know, ini ayat yang penting banget buat kita sebagai anak Tuhan. Kita boleh, yang pertama apa? Taat sama orang tua kita, taat sama setiap otoritas kita, terutama yang ada di rumah, dalam keluargamu. Kedua, hormati, respect. Gak cuma respect, tapi kita hormat sama papa mama. Karena itu adalah suatu ajaran, no, bukan cuma ajaran, tapi perintah yang penting. Itu garis bawahi. Perintah gak bisa diganggu-gugat, gak bisa dinego, gak bisa lu kompromi lagi. No, mutlak. Kita hormat sama papa mama. Perintah, di garis bawah, di underline lagi, yang pentingin lagi, dibilang perintah yang penting gitu. Bukan cuma perintah, tapi perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini Tuhan bilang. Supaya kita boleh berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Jadi ada sebab akibat. Gitu. Ketika lo menghormati ayahmu dan ibumu, Tuhan juga gak akan tinggal diam kok. Sekarang apa sih yang pengen lo, apa sih hal yang membuat lo bahagia? Ya itu. Kuncinya ya hormat sama papa mama gitu. Yang pertama, lo bisa buktikan kalau lo mengasihi keluarga lo dengan satu, taat. Taat sama orang tua lo, taat sama otoritas lo. Di rumah, di keluarga gitu ya. Dan kedua, lo bisa menghormati papa mama gitu. Dengan ketulusan, iya ma, iya pa. Aku tahu gitu, aku sebagai anak. Gue harus hormat nih. Karena papa mama tahu pasti yang terbaik apa buat kita gitu. Dan terlepas dari semuanya itu, alasan yang penting ketika Tuhan mentionin kita untuk kita boleh mengasihi keluarga adalah di ayat ini. Ayat terakhir. Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dan itulah tujuannya Tuhan. Untuk kembali menyatukan keluarga. Untuk kita boleh bisa mengasihi keluarga. Ya untuk itu. Untuk hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Ketika hati itu boleh berbalik. Di situ boleh ada kasih di dalamnya. Di situ boleh ada
hal yang saling mengasihi dalam satu keluarga. Itu ya bisa dibilang keluarga itu hidup. Keluarga itu ada hubungan. Keluarga itu ada kasih di dalam. Ketika mereka boleh saling mengasihi. Dan pertanyaannya, gimana keluarga lu kok? Ya, gue mau sharing tentang keluarga gue. Gue terlahir dari keluarga yang sederhana. Papa mama gak pernah ngajarin tentang kemewahan, tapi soal kesederhanaan. Karena sebisa mungkin untuk lu bisa hidup sederhana, sebisa mungkin untuk lu bisa hidup apa adanya lu, dan nggak FOMO gitu ya, nggak bahasa sekarang kayak gitulah. Gue terlahir dari keluarga yang sederhana yang tadi gue bilang, bukan keluarga yang mewah, mungkin nggak keluarga yang banyak harta gitu dan lain sebagainya, nggak. Tapi satu hal yang bisa gue yakinin bahwa ini adalah keluarga yang terbaik buat hidupnya gue adalah ketika gue boleh merasakan papa mama kakak gue mengasihi gue. Anyways, gue bersaudara berdua, gue punya kakak cewek satu, dan gue sebagai anak terakhir. Dan gue bisa rasain kok, papa mama begitu mengasihi gue. Kalau dari papa, papa banyak banget ngarahin gue tentang hal-hal yang penting gitu. Kita kadang bisa ngobrol open-minded lah gitu, kita bisa tukar pikiran, kita bisa tukar pendapat. Dan papa boleh ngarahin gue tentang jurusan-jurusan yang mau gue ambil saat itu. Ketika SMA bingung IPA-IPS, papa ngarahin. Ketika lulus SMA, papa ngarahin tentang jurusan-jurusan yang pengen gue ambil gitu, yang sesuai dengan passion gue, kedepannya seperti apa, dan banyak hal lah. Papa juga yang kenalin gue makin kental gitu ya tentang sepak bola. Gue kebetulan Euro kemarin gue bisa nobar bareng bokap gitu, sampai begadang, sampai pagi, sampai final bahkan, dan lain-lain. Dan itu hal yang gue boleh rasain, papa gue sangat mengasihi gue gitu, besar banget. Dan mama juga yang, mama terlebih lah ya, kasih sayang ibu pasti sangat kita rasakan gitu. Kasih sayang mama tuh pasti rasain banget, gue boleh ngerasain. Bahkan kasihnya pak mama tuh simpelnya, kayak mama selalu siapin bekal untuk gue pergi sekolah dulu, bahkan kuliah gitu, gue suka bawa bekal. Bahkan sampai kerja pun gue masih suka bawa bekal, itu disiapin mama. Mama yang boleh prepare, dek mau pakai baju apa dan lain sebagainya, ingetin, remind hal-hal yang kadang gue lupa. Simple kayak ya power bank dan lain sebagainya. Komunikasikan juga, dia udah makan atau belum. Dan itu hal-hal yang gue percaya itu bisa bikin gue bahagia gitu. Dan terlepas juga kakak gue yang, wah kakak gue baik banget lah sama gue gitu. Kakak gue bisa kasih gue apa yang gue butuhkan kadang gitu. Dan kadang gue sampai gak enak juga sama kakak gue. Dan hal-hal lain gitu yang sebenarnya kalau dilihat ya keluarga gue gak mewah-mewah juga gitu. Keluarga gue gak kaya-kaya amat. Tapi Tuhan ngajarin, Tuhan berikan kasih itu gitu. Tuhan boleh tunjukin kasihnya Tuhan bahwa ya keluarga lu nih Do, keluarga yang mengasihi satu sama lain gitu. Keluarga yang boleh menerima satu sama lain. Terlepas dari kekurangannya gua, terlepas dari kekurangannya bokap, nyokap, bahkan kakak. Dan gue berani bilang kayak gini, seburuk apapun papa lu, seburuk apapun mama lu, mereka tetap orang tua kita. Dan dari situlah gue boleh belajar kayak, ya memang tidak ada orang tua yang sempurna, memang tidak ada keluarga yang sempurna, tapi cuma kita yang bisa boleh saling mengasihi dan seakan-akan menyempurnakan keluarga itu. Terlepas dari apa? Dari Tuhan yang boleh menjadi center atas keluarga kita. Dan ya gue gak tahu kondisi keluarga teman-teman seperti apa. Dan satu hal yang gue percaya, kasih itu boleh tetap hidup. Kasih itu boleh tetap ada dalam keluarga teman-teman. Dan kalian boleh rasain keluarga yang boleh saling mengasihi. Terlepas dari ya itu kekurangannya satu sama lain dan lain sebagainya, kadang ngeselin, kadang nyebelin, tapi
itu adalah keluarga yang terbaik yang Tuhan berikan atas hidupnya teman-teman. Oke, okay? So ada dua hal yang hari ini mau gue sampaikan. Poin pertama adalah terima keluarga kita padanya dengan segala kekurangan yang ada, dan itu patut untuk disyukuri. Yang kedua, kasihlah papa, mama, kakak, koko, dede, karena mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk mengasihi hidup kita juga. Dan mengasihi tentu dengan tulus ya. Orang keluarga lu gue percaya mengasihi kita dengan tulus. Dan tidak sedikit ada part mereka yang mempengaruhi hidup kita. Enggak sedikit loh, bagian dari mereka. Mereka punya bagian untuk mempengaruhi hidup kita, membentuk kita sampai saat ini. Dan last, gue mau bilang, karena kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih untuk mengasihi keluarga yang Tuhan berikan. Dan so, yuk sama-sama untuk hari ini kita boleh mengambil komitmen yang baru. Kita boleh mengasihi keluarga kita satu sama lain. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, tentang remind yang Kau berikan lagi Tuhan atas hidupnya kami. Kami tahu betul Tuhan, bukan kami yang menjadi hadiah buat keluarga, tapi keluarga yang menjadi hadiah atas hidupnya kami Tuhan. Ketika Tuhan boleh memberikan keluarga yang terbaik atas hidupnya kami, kami boleh terima keluarga kami dengan apa adanya, dengan ketulusan kami Tuhan. Kami percaya kami boleh mengambil komitmen yang baru Tuhan, untuk kami boleh mengasihi anggota keluarga kami Tuhan. Kami boleh mengasihi keluarga yang sudah Tuhan berikan atas hidupnya kami Tuhan. Supaya tergenapilah firman Tuhan, ketika hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, boleh ada keluarga yang boleh cinta Tuhan, boleh ada keluarga yang utuh, boleh ada keluarga yang hidup Tuhan akan kasihnya Tuhan. Boleh ada saling mengasihi satu sama lain Tuhan. Ikat kami Tuhan, ikat keluarga kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kami boleh percaya bahwa Tuhan boleh menjadi satu-satunya pusat kasih atas keluarga kami Tuhan. Sehingga kami boleh saling mengasihi satu sama lain Tuhan. Kami serahkan Tuhan, keluarga kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahkan hidup kami Tuhan. Berikan kami kasih karunia-Mu, untuk kami boleh tetap mengasihi keluarga kami. Mulai dari hari ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya, kami tahu betul bahwa Tuhan sudah percayakan keluarga kami untuk hidupnya kami Tuhan. Karena itu juga yang akan membentuk kami, karena itu juga akan yang membuat kami boleh terus bertumbuh di dalam Kau Tuhan, dan kami boleh terus hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. So, hari ini anak-anak muda, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai engkau, menuntun engkau, untuk engkau boleh terus mempraktikkan kasih, bahkan untuk engkau boleh selalu Tuhan mengasihi keluargamu dimanapun engkau berada. Terima berkat ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teens, gimana nih ibadah hari ini? Pastikan kamu belajar sesuatu ya. Dan jangan lupa untuk terus jadi pelaku firman dan bukan pendengar aja. Kita mau ngingetin, untuk teman-teman yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan, bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. And don't forget to stay connected in this pandemic dengan follow Instagram kita di teens.sparkling. See you next week and have a blessed weekend.